Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing channel official Den2, channel yang akan selalu menceritakan seputar cerita film zaman dulunya. Baiklah bos nih, sekarang saya akan melanjutkan lagi cerita kemarin yang berjudul Warok Singo Kobra. Tapi saya minta maaf nih sebelumnya atas ketidaknyamanan obos-obos dalam menonton konten-konten saya. Yang mana kenapa filmnya dipotong-potong? Yah, dikarenakan film yang saya upload adalah film yang sangat langka, maka banyak masalah dalam penguploadannya. Kalau versi full videonya. Dan obos-obos agar bisa memakluminya. Dan di sini saya cuma memperkenalkan film jadul itu memang mantap. Seolah-olah kita dibawa bernostalgia di masa kita masih kecil dulu. Okelah kalau begitu, setelah Warok Guno Suco ditaklukkan oleh Warok Suromenggolo di kebun dengan peraduan ajian-ajian yang sangat dahsyat. Ayo, ayo, wetan gue Suco. Sekarang kau unggul, Suro. Begitu juga Raden Subroto sudah mendapatkan pendamping hidupnya. Dan hal itu membuat Suminten, putri dari Warok Guno Suco, sudah level 12 ODGJ-nya. Sehingga ngacaprak terus memanggil-manggil Subroto. Subroto, kini aku harus ikut dengan suami. Dan bagi obos-obos, saya sarankan untuk melihat dulu bagian pertamanya biar merasakan magis ceritanya. Baiklah kalau begitu, ojo kliar-kliur, mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Dan sekarang Suminten ODGJ-nya sudah tingkat level 12. Apa saja yang ada di hadapannya seolah-olah itu adalah Subroto. Sehingga membuat sang ibu terus mewek dan tidak mempedulikan orang-orang yang mencemoohkannya. Sedangkan Guno Suco lagi giat-giatnya bertapa untuk mendapatkan ilmu baru. Yang ternyata ilmunya itu berasal dari bisa ular yang terkumpul dari atas daun. Minumlah racun-racun ular itu sebagai senjata ampuh untukmu. Lalu dia pun meludah ke sebuah batu dan ternyata Waish, dahsyat ilmu barunya ini, batu pun hancur lebur menjadi abu. Kemudian berkata, Modar kue Suro, hahaha. Modar kue Suro. Bersama dengan itu, Suromenggolo pun bertapa di pinggir laut dengan diikuti Warsyah dan Subroto. Lalu terlemparlah cambuk sakti dari dalam laut yang harus diberikan ke Warsyah. Tapi Suromenggolo harus bersumpah bahwa dirinya tidak boleh menghabisi siapapun. Dan untuk menyempurnakan ilmu anaknya ini, Suromenggolo menyalurkan tenaga dalamnya. Berarti yang nanti akan bertarung melawan Guno Suco adalah Warsyah dan Subroto. Singkat cerita, 40 hari pun sudah berlalu di mana Guno Suco membawa para anak buahnya untuk menghadapi kelompok Suromenggolo dengan dibantu para prajurit keraton. Suasana pun menjadi riweh, serangan demi serangan mereka layangkan. Yeah.
tidak sedikit dari kedua belah pihak yang terluka hingga diskon nyawa. Yang pada akhirnya Gunung Sucok bisa ditaklukkan oleh Warsiah dengan cambuk sakti yang melilit di lehernya. Otomatis bisa ular yang ada dalam tubuh Gunung Sucok menyerang dirinya sendiri dan ia pun tamat riwayatnya. Kiai Mudar, kabur! Karena semua warok itu saudara seperguruan, maka Gunung Sucok pun meminta permohonan terakhirnya ke Suramenggala untuk menyempurnakan tubuh dan juga menyembuhkan Suminten, serta anggaplah dia sebagai anaknya. Ritual pun Suramenggala lakukan dan secara tiba-tiba, yah, petir menyambar tubuh Gunung Sucok hingga terbakar menjadi abu. Setelah itu Suramenggala mendatangi Suminten dan ibunya di sungai. Awalnya Suminten menolak diajak pulang Suramenggala, tapi setelah dipelototan saeutik akhirnya takluk. Ikut aku. Di rumah Suminten terus mengoceh memanggil-manggil Subroto. Kemudian Suramenggala melakukan ritual dengan bunga setaman yang disiramkan ke tubuh Suminten dan sedikit menyem-menyem atau jampe. Lalu tiba-tiba, yah, keluar jin nenek-nenek yang goreng patut dari tubuh Suminten yang merasa kepanasan lalu kabur. Dan Suminten pun sembuh. Minten anakku, kau sudah sadar nak. Buntut dari gugurnya Gunung Sucok, lalu si Gento meminta bantuan ke warok Singokobra dengan berdalih bahwa Suramenggala akan menguasai semua warok-warok yang ada di sini. Terus Singokobra pun balik nanya, lalu apa hubungannya dengan saya Gento? Bukan namanya si Gento kalau tidak mengadu dombakan mereka berdua. Yang inti dari percakapan ini adalah si Gento menyebut Suramenggala akan menghabisi Singokobra. Begitu juga semua gemblak-gemblaknya akan dirampas. Sedikit saya beritahukan di sini bahwa Singokobra ini paling suka miara gemblak-gemblak. Dan gemblak itu sendiri adalah anak laki-laki yang punya wajah rupawan. Ya, kalau untuk zaman sekarang mah mungkin berondong gitulah. Lanjut. Sontak perkataan si Gento ini membuat emosi Singokobra ngagegeduk. Sampai-sampai semua barang di hadapannya dilempar amburadul. Dan Singokobra ini sangat percaya diri bisa mengalahkan Suramenggala dengan mudah karena mempunyai senjata andalan besi kuning yang si pemiliknya kebal dengan senjata apapun hingga sangat sulit untuk dikalahkan. Sekarang berada di Trenggalek, Kiai. Dia terus-menerus menantang Kiai. Maju! Kemudian situasi pun jadi riweh, para penduduk menabuh kokol tanda bahaya karena kedatangan Singokobra yang ngamuk. Dengan begitu, salah satu pengawal keraton melaporkan ke Suramenggala bahwa Singokobra ingin adu ilmu. Sebentar Suramenggala terdiam lalu terpikir dalam benaknya. Kalau ingin menghadapi Singokobra, kita harus mengatur siasat karena Suramenggala pun mengetahui kesaktian Singokobra itu bukan kaleng-kaleng kalau wesi kuning masih di tangannya. Maka dari itu Suramenggala yang juga mengetahui bahwa Singokobra sangat suka memiara gemblak lalu menyuruh Subroto untuk berpura-pura menjadi gemblak. Walaupun sangat terpaksa, Subroto pun akhirnya mau hanya demi keamanan rakyat Trenggalek. Dan benar saja kekuatan tubuh Singokobra bukan main-main. Para pengawal satu persatu dihabisi seperti kerasukan dedemit gajah duduk. Semua benda yang ada di hadapannya dihancurkan. Ayo Suro, keluar kowe! Dikala Singokobra lagi susumbar memanggil-manggil Suramenggala untuk adu jajaten, lalu muncullah Subroto ke hadapannya.
Dan seketika amarah singo kobra langsung reda karena terpesona akan ketampanan Raden Mas Subroto. Kau akan menampingin aku dengan segala kesenangan dan lebih baik nak bagus kuboyong ke pedepoanku. Tanpa berpikir panjang lebar, Subroto langsung diboyong ke padepokannya. Tapi sebelum itu mereka singgah dulu di saung dekat kebon untuk rehat sejenak melepas lelah. Bersama dengan itu, si Gento terus memantau pergerakan mereka dari kejauhan. Sambil dielus-elus dadanya oleh Subroto, singo kobra pun merasa nyaman lalu tertidur. Nah, disinilah baru rencana akan dijalankan oleh Subroto, yang mana dia mencuri besi kuning sakti dari kanyut kunang yang diikatkan ke tubuhnya. Sontak, kejadian tersebut membuat si Gento lekas membangunkan singo kobra yang tertidur, sedangkan Subroto sudah kabur jauh. Mana itu Cak Edan? Cak Bagus, ha? Tidak berselang lama, mereka semua berkumpul di tegal alang-alang. Sehingga pertarungan pun terjadi lagi. Dan sekarang nampak singo kobra tidak ada apa-apanya tanpa jimat sakti wesi kuningnya. Hingga sekali tusuk tubuhnya langsung jebol. Tapi itu belum berakhir, dengan sisa-sisa tenaganya, singo kobra bisa membabat habis para pengawal keraton. Lalu si Gento pun tidak tinggal diam, langsung masuk arena pertarungan untuk membantu singa kobra. Hingga pada akhirnya si Gento dan singo kobra pun tamat riwayatnya dengan jemeti amarah suri milik Warsia dan sedikit pukulan wesi kuning ke kepala singo kobra. Platuk. Lagi-lagi para warok ini sebelum menemui ajalnya meminta ke Surumenggolo untuk disempurnakan tubuhnya. Sama halnya dengan Gunusoco yang dulu dia pun meminta disempurnakan. Tapi lain halnya dengan singo kobra yang tidak keburu disempurnakan sehingga jasadnya menghilang dengan disusul jimat wesi kuningnya. Karena semua urusan sudah beres sehingga film pun selesai. Nah, inilah bos akhir dari cerita film Warok Singo Kobra. Banyak sekali makna yang bisa kita kaji dari film ini, yang mana ternyata aneh-aneh kelakuan orang sakti itu. Aduh, gara-gara gemblak jadi diskon nyawa. Dan janganlah kita membuang-buang waktu untuk membenci dan membalas dendam. Karena setiap orang yang menyakiti pada akhirnya akan menerima karmanya sendiri. Nah, mungkin segini dulu bos cerita kali ini, dan kita nanti akan jumpa lagi di video yang lainnya dan tak kalah menariknya. Sekian dan terima kasih. Permius ojo gresak-gresuk alon-alon wae.